Assalamualaikum guys, ketemu lagi di Ten Hands Kitchen. Kali ini kita mau membuat beef teriyaki. Ini bahannya ada daging sapi, kecap manis, saus teriyaki, minyak wijen, setengah buah paprika merah, setengah paprika hijau, 3 siung bawang putih, 1 bawang bombay. Ini pertama kita potong semuanya dulu ya guys. Pertama kita masukkan bawang putih, setelah itu kita tumis. Setelah itu kita masukkan dagingnya yang sudah dipotong-potong. Ini tadi dagingnya 300 gram ya. Kita tumis sampai dagingnya berubah warna. Kita tambahkan air sekitar setengah gelas. Lalu masak hingga dagingnya matang. Setelah dagingnya berubah warna, kita masukkan paprika. Dan bawang bombaynya. Kita aduk. Setelah itu kita masukkan saus teriyaki 1 sachet ya. Setelah itu kita masukkan minyak wijen sedikit aja dan lada. Kita cicipi dulu ya. Kalau kurang asin kita tambahin garam, kalau kurang manis kita tambahin kecap manis. Selanjutnya kita tambahin kecap manis sedikit aja ya. Kita aduk. Nah, ini sudah jadi ya guys, tinggal kita plating. Sudah jadi guys, beef teriyaki ala Ten Hands Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, nyalakan tombol loncengnya agar selalu update video kami. Terima kasih, selamat mencoba. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.